again. Let's go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anchai. Okay. Jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian semua baca, di video kali ini gue bakal ajarin kalian lagi tentang bagaimana caranya membuat logo monogram. Yaitu untuk di video kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya membuat logo monogram inisial 3 huruf menggunakan aplikasi PixLab. Ingat ya, di video kali ini kita bakal membuat 3 huruf dan bukan 2 huruf seperti yang biasanya kita buat. Untuk inisialnya, di sini kita akan belajar sama-sama membentuk inisial AJR. Oke, jadi sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu. Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini. Karena di channel ini gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Pertama-tama, kita masuk ke aplikasi PixLab-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk teks yang ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Sekarang kita buat polanya. Di sini kita akan pakai pola yang berbentuk segitiga lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita atur untuk posisi dan size pada polanya. Nah, nice. Kemudian sebelum kita lanjut ke tutorial berikutnya, seperti biasa kita kunci dulu layar pada pola ini agar tidak mengganggu kita ketika melakukan proses editingnya nanti. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, gue mau jelasin sedikit kenapa kita harus lock ataupun kunci pada bagian layar yang bersihkan polanya. Intinya adalah, dengan kita mengunci layar ini, artinya layar ini udah nggak bakalan bisa lagi untuk kita otak-atik ataupun mungkin kita rubah untuk size dan posisinya. Kecuali kita buka lagi untuk kunci pada layarnya. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Nah, kalau kalian udah paham, sekarang kita masuk ke menu shapes lagi. Dan kita bisa bentuk pola yang seperti ini. Jangan lupa, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita kurangi dulu opasitasnya menjadi angka 50. Lalu, di sini kita bisa letakkan pola ini menutupi seluruh outline pada pola segitiga yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke, jadi setelah tampilan pada timeline project kita sudah menjadi seperti ini, selanjutnya kita tinggal bentuk saja huruf yang ingin kita buat. Di sini kalian perhatikan dan pastikan jangan kalian skip videonya. Karena kenapa? Kalau kalian skip videonya, gue pastiin kalian gak bakal ngerti bagaimana cara membentuk polanya menjadi huruf AJR. Oke, sekarang udah jelas ya? Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat pola yang baru, karena di sini kita cukup copy aja salah satu polanya, kemudian kita posisikan seperti ini. Oke, great. Berikutnya untuk menghemat durasi pada waktu videonya, kalian bisa lihat dan ikuti step by step yang bakalan gue lakuin.
Oh ya, satu lagi, di sini buat kalian yang baru belajar membuat logo monogram kayak gini, gue mau jelasin ke kalian apa kegunaan ataupun fungsi dari bar lapisan yang berwarna merah ini. Jadi, lapisan ini berfungsi sebagai spasi atau jarak pemisah antara huruf satu dan yang lainnya. Selain itu, garis ini juga bisa berfungsi sebagai penyempurnaan huruf yang ingin kita bentuk nanti. Oke, jadi setelah polanya selesai kita bentuk, langkah selanjutnya kita naikkan opasitas pada semua layar ini menjadi angka 100. Sedangkan untuk layar yang berisikan bar berwarna merah ini, kita bisa rubah menjadi berwarna putih. Nah, oke teman-teman, kalau kalian perhatikan, di sini untuk huruf R-nya belum terbentuk ya. Jadi, untuk membentuknya menjadi huruf R, kita bisa tambahkan pola yang berbentuk segitiga. Caranya, kita pergi ke menu Shapes, dan kita bisa berikan pola yang berbentuk segitiga seperti ini. Kita kecilkan untuk ukuran size-nya. Lalu, kita atur untuk posisinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang untuk huruf R-nya udah selesai kita buat ya. Berikutnya untuk pola yang ini kita rubah juga menjadi berwarna putih. Oke, sekarang kita bisa tutupi dan sekaligus kita potong bagian-bagian yang keluar dari batas pola yang sudah kita buat. Caranya kita masuk ke menu Shapes lagi. Dan kita berikan pola yang berbentuk persegi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa atur untuk posisinya agar menutupi pola yang sudah keluar dari batas-batas garis yang sudah kita buat yang ini. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita satukan semua layarnya dari menu layer yang ada di atas sini. Kita pilih semua layarnya. Dan kita pilih Merge In. Dengan begitu, maka semua layar pada timeline project kita akan berubah menjadi satu seperti ini. Nah, untuk langkah berikutnya, kita hapus background yang berwarna putihnya dari menu Erase Color yang ada di bawah sini. Oke, perfect. Sekarang di sini kita bisa import background asli yang ingin kita jadikan sebagai latar belakang pada logo kita. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan shapes lagi. Dan untuk warnanya kita rubah menjadi berwarna hitam ya. Lalu kita bisa tempatkan posisinya di dalam pola logo yang sudah kita buat yang ini.
Selesai, kemudian kita satukan lagi kedua layernya. Nah, di sini mungkin kalian bingung apa fungsi ataupun kenapa kita harus menambahkan pola yang seperti yang tadi. Jadi jawabannya adalah, ini berfungsi agar ketika kita menambahkan tekstur pada logo ini, maka aplikasi Pixlr-nya akan dapat membaca tekstur yang kita import nanti. Sampai di sini kalian paham? Kalau kalian nggak paham, gue bakalan contohin. Nih, misal, tadinya kita nggak nambahin pola yang sebelumnya kita buat ya. Oke, kita undo dulu. Nah, ini dia seperti ini. Lalu kita berikan teksturnya. Dan kalian bisa lihat, teksturnya tidak terbaca sama sekali. Atau dengan kata lain, tekstur ini error ketika kita import ke Pixlr-nya. Dan sekarang kita coba pakai pola yang tadi. Dan boom, teksturnya bisa diaktifkan di sini. Jadi sekarang kalian paham ya kenapa di sini kita harus menambahkan pola seperti yang tadi. Oke, kita balik lagi ke tutorialnya. Agar logonya terlihat lebih menyatu dengan background ini, kita bisa aktifkan untuk shadow pada logonya. Di sini untuk shadow-nya sendiri kita bisa rubah menjadi berwarna hitam. Dan untuk blur radius-nya kita biarin di angka 10. Lalu untuk offset X-nya kita bisa atur menjadi minus 10 atau mungkin minus 11. Oke, nice. Sekarang logonya udah jadi dan tampilannya kurang lebih jadi seperti ini. Nah, jadi gimana? Gampang kan? Selanjutnya di sini kita bisa langsung ekspor saja logo ini ke galeri kita ya. Oke, jadi itu dia tadi tutorial tentang membuat logo monogram inisial 2 huruf menggunakan aplikasi Pixlr. Jadi ya udah, gua rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gua rubah dalam video berikutnya. Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gua Asyad pamit and see you in the next video.